Tek Linggih merupakan rangkaian upacara paling akhir dari pelaksanaan upacara pamungkah. Secara etimologis, Ngentek Linggih atau menetap linggih berarti menobatkan atau menstanakan. Jadi Ngentek Linggih adalah upacara penobatan atau menstanakan Yang Widi dengan segala manifestasinya pada pelinggih yang dibangun. Sehingga beliau berkenan kembali setiap saat, terutama saat segala kegiatan upacara di Merajan atau Pura dilangsungkan. Umat Hindu dalam menata tempat suci atau bangunan suci agar lebih menampakkan aura atau karismanya secara niskala melalui upacara Ngentek Linggih, Memungkah, dan Padudusan yang wajib dilaksanakan dalam kurun waktu 10-15 tahun. Ada dua bentuk karya Ngentek Linggih, yaitu Ngentek Linggih Memungkah dan Ngentek Linggih Mupuk Pedagingan. Karya Ngentek Linggih Memungkah dan Padudusan tergolong upacara dewayatnya yang mengandung makna ngentegang linggih atau menetapkan linggih atau memantapkan stana dari ide sanyang widiwasa dengan segala manifestasinya secara niskala pada pelinggih atau bangunan suci yang sudah dibangun dan disertai dengan upacara memungkah sebagai perlambang memohon kehadapan ide sanyang widiwasa agar berkenan berstana di bangunan suci atau padmasana serta dilengkapi dengan upacara padudusan yang bermakna penyucian. Untuk itu, sebagai umat Hindu, sudah menjadi kewajiban dalam menata bangunan suci atau pura dengan dudunan upacara Ngentek Linggih, Memungkah dan Padudusan dengan dilandasi Manah Legyo Dadi Ayu yang dilaksanakan dengan landasan Tri Pemana Telu dengan landasan isi kitab suci Dewa Tatwa yang mengandung makna sebagai berikut. Perilaku umat sedharma saat akan melaksanakan karya agung Ngentek Linggih, Memungkah dan Padudusan atau Panca Mahayatnya dalam bentuk nista, madya maupun utama, hendaknya dilandasi dengan manah suci atau pikiran yang bersih, lascarya atau tulus dan ikhlas, hindari berbicara kasar, krode atau marah, serta selalu mengusahakan perilaku yang baik. Niscaya karya Ngentek Linggih yang akan dilakukan memiliki kualitas yang utama atau satwikamiatnya atau labda karya dan agungnya suatu karya.